invested. It's a promise, a commitment, a pledge. We are invested in the deep foundations of our parent company, Prudential. Foundations that ensure our success and yours. We are invested in partnerships and in possibilities. We are invested in harnessing Asia's potential with our unparalleled on-the-ground presence in 11 key markets around the region. We're invested in bringing a unique perspective of the global markets to our clients. We are invested in businesses and are aligned with global sustainability initiatives that will transform tomorrow and make lives better for all. We're invested in providing rich insights for the right solutions. Our award-winning investment teams manage assets across equity, fixed income, multi-asset, quant, and alternative solutions on behalf of institutional and individual investors globally. We are invested in the future. Your future, our future. We are invested in you. Experts in Asia, invested in your future. Eastspring Investments. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jalani semua dengan senyuman. Di saat harus menentukan, biarkan hati yang memilih tentang mana yang lebih penting dan harus didahulukan. Selalu ingat saat harus menunaikan sebuah kewajiban. Tidak pernah ragu dan selalu yakin atas setiap pilihan. Dan memilih untuk fokus pada satu tujuan. Saat hati telah memilih, semoga kita yang akan terpilih. Permata Mobile X hadir. Selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi. So nice to see you finally. I'm Fauzi Satyaputra. I'm an artist from Indonesia. I'm Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the jumping together. Yeah. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family.
dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey. Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Sahil Mulahela. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Semangat? Sudah makan siang? Ah, lemas. Mana coba semangatnya? Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Senang sekali perkenalkan, saya Sahil Mulahela yang dipercaya untuk memimpin acara pada siang hari ini, menemani Bapak Ibu semuanya di rangkaian acara Permata Wealth Wisdom Harmonious Wealth Journey. Ya, ini adalah hari kedua sekaligus yang menjadi hari terakhir dari rangkaian acara ini karena kemarin sudah diselenggarakan, dan di kelas ini nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama pembicara-pembicara yang luar biasa. Sudah siap mengosongkan beban pikiran kita semuanya untuk menerima ilmu-ilmu baru? Gak siap nih kayaknya nih. Siap? Siap, mantap ya, karena akan ada banyak ilmu yang akan ditransfer ke Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Sehingga nanti kita bisa menerima ilmu-ilmu itu dengan senang, dengan happy, dengan cara yang pokoknya begitu kita ngedengerin pembicaraannya kita akan selalu tersenyum.
karena kita akan ngebahas tentang financial freedom gitu. Oke. Nah, jadi di Impactful Stage kali ini kita akan berbincang bersama narasumber dengan topiknya itu adalah Earn One Way Ticket to Financial Freedom yang dipersembahkan oleh eSpring Investment dan juga Permata Bank Syariah. Boleh berikan aplaus yang meriah. Dan Permata Wealth Wisdom 2023 ini menghadirkan 24 sesi dengan lebih dari 35 pembicara yang kompeten di bidangnya. Dan saat ini berlangsung pula secara paralel 3 kelas lainnya. Ada pidato kunci dengan tema Indonesia in between the superpowers yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Dan juga Driving Change, Women Leaders Influence in Industry dengan pembicara Sylvia Halim, Deputi Infra IKN, Hanifa Ambadar, CEO Female Daily, dan juga Maya Kamdani, Deputi CEO BNP Paribas Asset Management. Dan juga ada Raising the Thriving Local Brands dengan narasumber Anugrah Prakerti, Founder dan CEO Avoskin dan Santitan, Co-founder dan CEO Saf & Co. Ya, itu adalah kelas-kelas yang berlangsung secara paralel pada siang hari ini. Nah, kami juga menyediakan e-certificate untuk Bapak Ibu semua hadirin yang mengikuti sesi ini sampai dengan akhir nantinya. Tapi nanti akan kami tampilkan di akhir acara ya. Jadi dimanfaatkan e-certificate-nya ini, nanti akan ada barcode yang tampil di layar sini yang nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung scan dari handphone-nya masing-masing. Oke. Nah, mengenai topik kita pada siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, kan kita selalu mendengar istilah financial freedom, financial freedom. Ada yang tahu di sini maksudnya apa sih sebenarnya financial freedom sebelum kita nanti ke pembicaranya? Halo, kamu dengar suara aku? Apa mbak? Financial freedom apa tadi? Nggak perlu kerja lagi, ongkang-ongkang kaki duitnya datang. Gitu, waduh enak banget ya, kayak begitu ya. Kita juga pengen kayak gitu sebenarnya ya. Dari sebelah sini mungkin ada perwakilannya, financial freedom, ada yang paham maksudnya apa? Oke, enggak ada suara? Ada? Mas, mungkin tahu yang pakai batik di depan? Financial freedom. Oh, hampir sama. Copy paste aja ya, Ctrl V doang ya. Keren. Cakep. Jadi kalau ngomongin financial freedom ini, emang sekarang ini istilah yang lagi banyak diomongin sama orang-orang, apalagi sama Gen Z. Ya. Gen Z itu banyak ngomongin ini karena mereka merasa, aduh kayaknya butuh sugar daddy deh. Gitu ya, biar bisa ongkang-ongkang kaki, biar bisa santai-santai tapi duitnya masuk, pengen beli ini itu bisa gitu kan, tanpa kita harus mikirin pekerjaan. Kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Nah, istilah ini menggambarkan kebebasan seseorang dari permasalahan keuangan. Jadi sebenarnya dalam kita mengelola keuangan itu ada banyak sekali masalah-masalah di dalamnya. Ya, mulai dari kita bikin pos-pos keuangan, perhitungannya seperti apa, berapa yang harus kita investasikan, berapa yang harus kita bisa konsumsi. Nah, itu semua bisa jadi masalah kalau kita enggak detail. Makanya kita akan detailkan siang hari ini. Dan hal ini tentunya menjadi idaman semua orang, terlebih kalau misalkan financial freedom ini didapatkan sejak muda. Makanya generasi muda zaman sekarang pengen banget dan mereka menggaungkan financial freedom, itu terus yang digaungkan sama mereka. Nah, tips dan trik apa agar mendapatkan financial freedom ini? Ini yang akan kita bahas satu persatu tentang nanti alokasi keuangannya. Terus bagaimana caranya kita belajar untuk mulai investasi keuangan kita dengan disiplin juga. Semuanya itu akan kita bahas, kita kupas secara detail. Dan tentunya bersama narasumber kita yang sangat kompeten.
narasumber kita yang pertama, seorang investment specialist dan juga portfolio analyst Eastspring Investment Indonesia. Beliau bergabung di Eastspring Investment sejak 2014 dan meraih gelar Master of Science di University of Portsmouth pada 2012 silam. Dan yang kedua, beliau ini adalah seorang Islamic Financial Planner. Di tahun 2017, beliau meninggalkan dunia korporasi untuk memulai visinya mengedukasi perempuan Indonesia untuk melek finansial. Melalui investasi hingga market 2020 dan sejak Mei 2020, beliau bergabung di Value IMAX yang menyajikan informasi finance, bisnis, dan investasi sebagai Vice CEO. Dan beliau meraih gelar Master of Science dari Birmingham University. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sambut kedua narasumber kita, Mbak Gian Ayu Pertiwi dan Mbak Alia Natasha. Oke, baik Bapak Ibu dan juga Mbak Gian, Mbak Alia. Mungkin boleh disapa dulu Bapak Ibu hadirin tamu undangannya di sini. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Tetap pagi ya. Oh iya, siang. Oke, terima kasih buat teman-teman hadirin yang sudah hadir juga di World Wisdom 2023 ini. Dan Selamat datang, terima kasih atas kesempatannya memperbolehkan kita mengisi waktu pada hari ini. Yeah. Jadi stay tune, semoga sesi ini akan menjadi sesi yang informatif bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini. Oke, okay. Kita kasih applause dulu yang meriah untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Jadi ada Mbak Alia dan juga ada Mbak Gian ya. Ini kita ngomongin tentang financial freedom. Benar banget ya kalau misalkan dibilang sekarang ada banyak Gen Z atau generasi muda di luar sana yang mereka tuh mengidam-idamkan atau menggaungkan hal ini. Bahkan generasi milenial pun sekarang juga mereka tuh mengikuti gitu kan. Kayak, aduh kapan gue nyampe di titik financial freedom gitu. Karena udah stres dengan banyaknya pinjol, judi slot, dan segala macemnya gitu-gitu kan. Yang akhirnya membahayakan keuangan dan membahayakan rumah tangganya mereka juga gitu. Nah, di sini semua orang tuh memang punya cita-cita yang cukup tinggi gitu untuk financial freedom ini. Apalagi bagi para pemula. Nah, langkah pertama apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai financial freedom ini? Oke, dari aku ya. Ya, Bali ya. Jadi kita tahu ya kalau yang namanya freedom itu gak didapatkan dari lahir gitu. Freedom itu diperjuangkan. Indonesia aja memperjuangkan freedom itu 350 tahun. Ya. Tapi yang akhirnya bisa mengantarkan freedom itu adalah para pemuda. Dan ini seneng banget mendengarnya, sebenarnya hal yang bisa dicapai dari freedom itu adalah waktu. Semakin kita mengumpulkannya dari usia muda kita, semakin kita bisa membuat automation process. Oke. Karena yang namanya financial freedom itu diperjuangkan, dibentuk sistemnya, sehingga uangnya bisa bekerja untuk kita. Jadi sebenarnya bukan gak kerja, justru harus kerja dulu. Jadi di slide aku akan menjelaskan ada beberapa kategori financial freedom. Ya. Untuk mencapai financial freedom itu ada yang namanya wealth creation. Wealth accumulation dan wealth distribution. Wealth creation itu di slide aku ya. Ada yang paling bawah. Boleh dibantu untuk slides-nya? Sorry. Ya. Nah, ini adalah pondasi yang paling bawah. Kita bilangnya wealth creation. Jadi harus dibuat. Caranya di mana? Caranya kita punya income. Income itu adalah rezeki. Rezeki ya. Dan rezeki itu sebenarnya mungkin dengan adanya shifting
era generasi pekerjaan kita, rezeki nggak cuma dari gaji. Rezeki itu luas. Cuma kamu mau mencari rezeki yang seperti apa? Gaji adalah rezeki. Ilmu yang kamu punya adalah rezeki. Kemampuan yang kamu punya adalah rezeki. This creation membentuk harga jual kamu sebagai individu. Yang kedua adalah protection. Ya, apa yang bisa kamu protect? It's included into your money. Bagaimana kamu menjaga uang kamu? Bukan cuma sebatas insurance, tapi bagaimana uang ini bisa bertumbuh. Gak hilang nih gitu. Dan yang terakhir, baru kita memiliki yang namanya wealth distribution. Bagaimana kita bisa mendistribusikan kekayaan kita kepada tujuannya masing-masing, termasuk ke diri kita, keluarga, juga orang-orang yang membutuhkan. Makanya aku selalu bilang financial freedom itu adalah financial goals. Goals kamu ada di mana? Dan menurut aku, orang-orang yang aku kenal nih ya, yang udah mencapai freedom, tadinya mereka mikir nih, 1M lah gitu. 1M di umur 20-an, this is my freedom. Apa yang terjadi? Begitu 1M, I can make it to 2M. Itu namanya nagih ya, bukan freedom gitu. Freedom itu adalah ketika kamu memiliki kebebasan, money-nya ada, and then kamu bisa melakukan things that you like. Apa yang membedakan antara wealth creation dengan financial freedom adalah stage of survival. Ketika kita bekerja untuk masih hidup dalam budget ke budget, itu kita bilang survival. Tapi ketika kita sudah bekerja sesuai dengan passion, mencapai satu titik profesi, reputasi yang menghasilkan income, itulah yang namanya freedom. Karena those people yang sudah mencapai financial freedom, itu tidak pernah retire actually. Kalau dari aku gitu, mungkin bagian mau menambahkan? Iya, jadi saya setuju sih dengan Mbak Alia bahwa I think financial freedom itu belum tentu ya, bahwa yeah, kita enggak harus bekerja gitu. Maksudnya, even if we want to make our money works for us, itu kan juga butuh effort, itu butuh yeah, education. Dan kita juga butuh analisa produk-produk apa aja sih yang tepat untuk bisa bikin our money works for us dan bisa mencukupi setidaknya kebutuhan esensial kita. Yeah, gitu. Jadi I think I agree, I think it it needs effort and knowledge as well. Oke, jadi sebenarnya financial freedom ini bukan artinya kita menggantungkan hidup kita sama orang lain dan akhirnya kita bisa ongkang-ongkang kaki, santai-santai kayak gitu ya. Itu namanya financial dependable. Ketika nih orang udah gak bisa didepend, udah gak ada freedomnya. Iya. Benar dong? Ini gimana caranya kita memiliki pilihan hidup yang membuat hidup kita jauh lebih berarti dan have that kind of freedom. Nah, tadi kan juga sempat disinggung nih sama Mbak Ali yang ngomongin masalah. Sekarang tuh lagi banyak banget orang yang ngebahas tentang 1M pertama di umur sekian gitu. Sekarang bahkan eranya kita jualan online. Kalau kita lihat bahkan di platform Orange, terus platform yang hari ini jam 5 sore nanti ditutup gitu kan ya. Jualannya GMV-nya dengan berapa puluh M dalam satu kali live itu. Apakah itu termasuk hal-hal di dalam financial freedom itu juga atau gimana? Apakah itu termasuk wajar dalam kita menuju ke arah sana gitu? Oke, kalau menurut aku ya, menuju sana ini adalah satu proses. Oke, kita buka-bukaan umur sedikit ya, karena aku sama Mbak Gia nih udah bukan 20-an. Tapi ketika umur 20-an itu, kita tuh exploring things, many things tentang kegagalan. Nah, gimana mencapai proses-proses itu? Apakah misalnya dengan salah satu tok-tok itu ditutup, apakah mencegah financial freedom gitu? Itu adalah salah satu pelajaran. Karena kita melihat dari situs itu pun, ada berapa miliarder muda yang menciptakan satu lapangan pekerjaan, yang kedua membayar pajak ke pemerintah, dan yang ketiga mereka membuka satu karir baru. Yang dulu nih ya, tahun 2017, aku mau resign, meninggalkan korporasi, orang tuaku tuh nyap-nyap, mau jadi apa kamu? Dan ini yang namanya pergeseran teknologi dan karir.
Jadi sekarang pertanyaannya, oke, tok-tok tutup. Tapi ketika aku melihat account-account besar yang merasa si situs ini akan ditutup, mereka tidak menyerah. Mereka pikir, so we're going to wait for what's next. Financial freedom itu tidak menyerah dalam satu kondisi, itu menciptakan berbagai macam income. Seperti misalnya di sini, sudah saya hadirkan nih ya. Untuk mencapai financial freedom, hal yang paling pertama kamu punya adalah income. Dan income itu didapat dari pekerjaan. Bisa main income gaji, tapi saya juga bilang, bisa ada rejeki. Mungkin bukan kamu yang mendapatkan gaji, tapi kamu yang menggaji. Ya kan? Seperti apa kemampuan itu? Lalu kalau mau menciptakan satu proses menuju financial freedom, yang harus kamu punya adalah sistem. You are your own system. Kalau kamu tidak bisa menciptakan sistem menuju financial freedom, kira-kira kamu mau ngikutin enggak sistem orang lain? Yang akhirnya misalnya, oh kayaknya nih ya kalau aku punya pinjol, aku ambil pinjaman online, habis itu aku investasi, investasiku cuan miliaran, aku bisa nutupin pinjol. Tapi kenyataannya ada berapa? Bahkan untuk anak-anak muda yang tadi dibilang, hitungan muda dan sukses 1 miliar di umur 20-an tahun, pertanyaan aku, nyampe gak 1%? Apakah mereka mewakili mayoritas para pemuda yang bisa mencapai kesuksesan? Karena kadang kita mengglorify kemenangan orang lain dibanding kita mengglorifikasi kemampuan diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Oke, jadi dalam kita menentukan target itu harus yang realistis juga gitu ya, nggak boleh yang muluk-muluk atau gimana tuh? Iya, jadi memang in terms of target itu harus lebih realistis dan tentunya kita juga harus ada calculation ya. Jadi income kita itu seberapa banyak dan dari income itu tuh berapa porsi yang harus kita sisihkan gitu untuk tabungan, untuk investasi gitu. Mungkin nanti di sini ada Mbak Alia bisa menjelaskan ya. Okay. In terms of percentage-nya itu tuh yang pas itu seperti apa kira-kira. Oke. Nah, tapi Mbak Alia, ini tuh ada rules of thumb-nya nggak sih yang wajib dilakukan gitu waktu kita mengelola pengeluaran, pemasukan, dan investasi untuk segala level? Tadi aku bilang you are your own system. Uh-uh. Kamu mau punya rules atau enggak? Kira-kira kalau hidup kamu tanpa rules, are you going to make it atau break it? Jadi menurut aku, anything yang bisa di-plan, nggak cuma uang, gak cuma waktu, tapi even your energy bisa di-plan, itu selalu ada rule of thumb-nya. Contoh, aku kasih lihat hitung-hitungan di sini, di slide 5. Ini adalah contoh kebanyakan gaji karyawan. Mungkin karyawan SCBD, mungkin karyawan ibu kota, ini kira-kira double income itu pasangan pekerja rata-rata di 30 juta. Oke. Dari 30 juta, kebutuhan itu ini udah bagus banget kalau porsinya itu di bawah 50%. Ini aku bilang bagus banget ya, bukan yang ideal, tapi ini udah bagus banget. Porsi kedua itu selalu hutang. Hutang. Ini hutang keluarga muda yang sangat wajar menurut aku. Jadi kalau ditanya, bahkan hutang itu menurut aku enggak apa-apa. Selama hutang itu produktif. Dan cicilan utang sebisa mungkin sesehat-sehatnya itu ada di angka 30-35%. Kenapa? Kamu bayangkan kalau kamu memiliki gaji 50% dari gaji kamu itu adalah untuk berhutang, itu tidak akan pernah mencukupi kebutuhan. Karena kamu masih harus punya tabungan. Tabungan ini untuk masa depan kamu. Kalau kamu tidak pernah menyisihkan tabungan, kamu tidak akan pernah bisa membangun masa depan. Dan yang terakhir adalah kewajiban. Kewajiban ini seperti apa? Amal, zakat, sedekah, ataupun charity. Nih, sebentar ya aku bilang. Kenapa aku bilang berhutang itu gak apa-apa? Tapi jangan pinjaman online ya. Ya. Hutang yang paling baik menurut aku adalah ke bank. Kenapa? Karena kalian sama-sama berbagi risiko.
bank bisa meminjamkan uang karena dia tahu resiko atau kegagalan kamu membayar hutang sudah diperhitungkan dan sebaliknya. Hutang yang baik salah satunya adalah aset. Walau di luar sana, kok ngasih contohnya mobil sih? Mobil itu aset yang terdepresiasi. Ini financial planner abal-abal apa gimana sih? Oke. Saya ambil contoh, tahun 2013 harga Kijang Innova yang paling standar itu mulai dari 223 juta. Ini Innova ya. Mungkin at that time kayak Avanza gitu tuh masih 100 jutaan dapat. Ya. Kemarin ke pameran mobil, harga Innova paling standar itu 430 juta belum on the road. Ya. Ini real loh, ketika aku ngambil kredit kepemilikan mobil, ya kita sama-sama tahu akan ada penurunan harga. Bahkan beli mobil baru, keluar dealer, harga mobilnya langsung turun. Benar? Benar. Tapi yang saya perhatikan adalah harga jual. Kita beli 10 tahun yang lalu 223. Harga jual Innova 2013, hari ini enggak sih, dua hari lalu lah saya masih nge-research ini, 170 juta. Rugi enggak? Kamu udah make 10 tahun. Ini dengan kilometer 100 ribu ya, soalnya kalau harga mobil itu ada hitungan kilometernya. Jadi ketika kamu memiliki aset, sebenarnya kamu memiliki pegangan dalam bentuk apapun. Kenapa saya pakai contoh mobil? Karena sekarang lebih memungkinkan orang membeli mobil daripada membeli rumah. Tapi untuk KPR sendiri, pembelian rumah itu di Indonesia, seluruh Indonesia, 73% menggunakan KPR. Jangan malu kalau kamu ingin berhutang, tapi untuk hal yang membangun aset kamu. Ini part of wealth creation. Nah, tapi dalam kita mengelola keuangan ini ya, kan ada selalu terdengar kata-kata ini, mungkin Bapak Ibu juga aware ya sama kata-kata ini ya. Kita berhak untuk menikmati apa yang sudah kita kerjakan, ada hasil yang kita kerjakan. Kita berhak untuk menikmati itu, self reward lah untuk diri kita. Yang akhirnya justru ini kadang malah bikin kita jadi berantakan gitu kan di dalam keuangannya, karena gimana ngatur alokasi pengeluaran dan tabungan atau investasi yang bijak dan seimbang itu dan kita bisa tetap disiplin gitu loh. Jadi memang it's all based on itu tadi ya, bahwa kita harus punya sistem sendiri gitu, dan dari situ kan dengan sistem itu kita bisa apply kira-kira berapa sih yang kita bisa atau mampu sisihkan untuk tabungan atau investasi gitu. Dan tentunya investasi itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Maksudnya untuk mempersiapkan modal either buat liburan, either atau mau buat tadi membeli mobil. Ya, oke. Nah, ini aku juga udah mempersiapkan sih formula untuk teman-teman yang ya mau dibantu untuk berhitungnya. Boleh dibantu slide-nya? Nah, ini kan jadi ada tujuan-tujuannya berinvestasi itu apa sih gitu in terms of jangka waktunya. Kalau jangka waktu pendek bisa untuk liburan, jangka menengah misalnya mau siapin untuk pendidikan anak gitu, jangka panjangnya misalnya untuk mau merencanakan pensiun gitu. Nah, tapi mungkin ini aku maksudnya yang lebih realistis dulu gitu, misalnya untuk self reward nih, untuk kita misalnya mau ke Labuan Bajo gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya untuk liburan itu tuh ternyata tiap dari tahun ke tahun itu juga harganya makin lama tuh makin naik. Nih kalau kita lihat di sini tahun 2019 itu 57 juta kita tuh udah bisa loh naik Finisi dengan paket yang 3 days 2 nights gitu. Nah, ini contoh aja ya gitu. Nah, di tahun ini ternyata at least untuk bisa menikmati hal yang sama, kita tuh butuh 80 juta. Gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya memang ada mempunyai tujuan investasi, itu memperhitungkan inflasi dan mempertimbangkan juga time value of money. Nah, kalau mau tahu gimana nih perhitungannya, kalau misalnya mau investasi ke 80 juta, itu tuh kita harus strateginya seperti apa sih? Gitu. Mungkin bisa dicoba scan dulu
ke barcode atau mungkin bisa langsung ke website kita. Di sini ada address-nya. Boleh teman-teman, Bapak ya, Ibu silakan dicoba dulu. Coba scan, bisa nggak? Nyampe yang di belakang? Nggak usah moto saya ya. Ini jadi kita sekalian promo banget website kita nih, ada loh kalkulator investasinya. Nah itu, makanya ada kalkulatornya jadi bisa sekalian langsung dicoba. Jadi kita di sini tuh sebenarnya bukan hanya mendengarkan, tapi kita mencoba langsung gitu betul, kan. Betul. Supaya kelihatan. Ya. Bisa semua? Bisa. Kejauhan handphonenya. Okay. Nah mungkin kalau yang lewat web, aku akan bantu guide juga. Jadi kira-kira ada ikon seperti ini, kalkulator investasi. Oke. Okay. Nah, kalau sudah, jadi di sini ada kita bisa masukin nih, kira-kira apa namanya, asumsi atau target yang kita mau capai itu seberapa. Gitu. Nah, ini aku contohnya yang tadi ya, 80 juta gitu, mau liburan ke Labuan Bajo. Nah, 80 juta sekarang itu belum tentu value-nya sama dengan yang 3 tahun ke depan. Let's say kita mau pergi 3 tahun lagi nih, mau pergi liburan. Gitu. Nah, di sini bisa nih dimasukin asumsi inflasi per tahunnya berapa. Gitu. Dan ini yang paling bawah adalah asumsi, let's say kita mau masukin di reksadana saham yang kira-kira return per tahunnya 13%. Gitu. Nah, jadi dengan kita memasukkan investasi kita ke reksadana saham, itu nanti kira-kira penghasilannya akan seperti apa? Nah, nanti ada hasilnya seperti ini nih. Gitu. Mungkin teman-teman kalau coba masukin, nah jadi di sini cara ngebacanya adalah bahwa 80 juta kita saat ini yang kita impikan saat ini, ternyata 3 tahun ke depan dengan asumsi inflasi per tahun itu value-nya sama dengan 89 juta. Gitu. Nah, di sini yang di bawah ini ada strateginya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya nih langsung 62 juta misalnya. Terus mau ya udah kita investasiin aja di reksadana saham selama 3 tahun dan didiemin. Nah, itu bisa tuh dapat 89 juta. Tapi kalau misalnya memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, bisa loh sebenarnya dengan nyicil 2 juta per bulan. Gitu. Jadi di sini memang dikasih apa namanya? Ilustrasi juga gitu. Okay. Kalau secara lamsam itu kira-kira kira-kira berapa yang dibutuhkan, yeah. Dan kalau misalnya mau secara bertahap tiap bulannya itu berapa sih yang disisihkan gitu. Jadi udah lengkap ya di sini. Tapi gini Mbak, yang jadi penasaran adalah kita kan di sini enggak semuanya kaum yang bergaji 30 juta sebulan gitu. Tuh. Banyak juga pejuang UMR di sini. Benar enggak? Oh, kenceng banget oh, suara, ya. Enggak. Nih suaranya dikit nih, berarti semua gajinya alhamdulillah ya. Wah, bisa nih makan-makan nih kita nih. Nah, apakah untuk pemula gitu yang mereka mungkin gajinya masih sebatas UMR untuk bisa berinvestasi? Karena kan kalau kita lihat kebutuhan kita saat ini banyak gitu. Betul. Dan investasi seperti apa yang harus dilakukan? Nah, aku ada juga nih ilustrasi yang lebih detail. Sorry ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya strategi investasi, sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Contoh perhitungan rupiah cost averaging gitu. Jadi di yang table sebelah kiri ini ada contoh kalau misalnya kita mau invest 3 juta secara lamsam. Kita misalnya beli reksadana di NAB sekitar 4.500 di 30 Mei 2011 dan kita diemin tuh sampai Oktober 2013 yang dimana NAB-nya naik ke 5.800 atau translate ke profit sebesar 30,3%. Nah, yang di sebelah kiri rupiah cost averaging, di sini kita bisa lihat nih secara bertahap bulanan 100.000 setiap bulan. Nah, itu kan mungkin masih bisa reasonable ya. Gitu. Nah, kok dilihat kalau misalnya dilihat dari sini kok yang 100.000 sebulan ternyata return-nya bisa lebih tinggi nih daripada yang lamsam gitu. Padahal modalnya sama-sama kok 3 juta. Nah, ini jadi strategi investasi yang mungkin bisa lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan gaji masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan jadi kelihatan ya, kalau misalnya kita investasi secara bertahap, itu jadi memungkinkan kita untuk membeli NAB reksadana di saat harga yang lebih murah gitu. Jadi semakin murah, semakin murah, semakin murah secara bertahap tiap bulan, jadi secara enggak langsung cost kita secara keseluruhan juga akan ke average down. Jadi waktu di akhir masa investasi, misalnya di Oktober 2013, NAB ke 5.800,
cost kita yang investasi secara rupiah cost averaging itu lebih rendah daripada waktu kita investasi langsung tuh 3 juta secara lamsam. Gitu. Jadi okay, ini lumayan fleksibel sih, Mas. Jadi enak ya sebenarnya kalau dengan iya, cara kalkulator kayak gini kita jadi paham gitu, dengan kita bertahap justru kita malah bisa mendapatkan variabel yang lebih variatif lagi gitu kan, angka-angkanya kan. Aku tuh selama ini malah ngediemin loh. Mungkin jangan, kurang banyak waktunya ya, Mas. Iya, itu dia. Jadi, ya jadi paham ya sekarang ya. Intinya dengan berinvestasi, mau kita mulai dari 100 ribu pun itu bisa gitu. Bisa. Yang penting kita continue terus, kita konsisten terus gitu kan. Ya, betul. Oke, nah tapi kan seperti tadi dibilang, investasi ini ada banyak gitu. Tadi yang kita bahas adalah reksadana. Sebenarnya ada nggak sih investasi-investasi yang lain yang cocok misalkan untuk pemula atau kita yang baru mau terjun ke dunia investment ini, apa sih yang harus kita pilih gitu dan apa yang sesuai sama karakter diri kita? Ya, oke. Nah sebenarnya kan sekarang informasi juga udah banyak ya di YouTube, itu udah banyak youtuber-youtuber yang apa namanya udah bisa kasih informasi tentang investasi gitu, how to start, melalui instrumen apa aja gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi ke kita sih, we have to know resiko profil kita itu seperti apa, sama kebutuhan kita itu seperti apa, dan income kita itu juga seberapa banyak gitu. Is our income flexible enough untuk kita apa namanya investasi di yang lebih berisiko gitu? Apakah kita punya banyak waktu untuk apa namanya terus-terusan melihat hasil investasi kita gitu, memantau terus? Nah kalau misalnya memang ternyata tidak, nah itu tuh mungkin kita bisa mulai dari yang lower risk gitu. Nah misalnya contohnya gitu di deposito perbankan, kita bisa mulai dari situ, atau mulai dari reksadana money market gitu. Jadi banyak ya gitu, dan mungkin untuk yang benar-benar baru pemula itu sebenarnya bisa sih mungkin consult dengan investment advisor gitu, mungkin seperti kita Ispring gitu, atau mungkin melalui Permata Bank gitu. Jadi paling enggak kalau misalnya ada kekhawatiran akan hasil investasi atau dengan pengen tahu nih misalnya di market lagi ada kejadian apa dan itu ada impact-nya apa ke investasi kita, paling tidak ada orang yang bisa meng-advise on what to do gitu. Si manajer investasi betul itu. Okay. Betul. Aku izin menambahkan ya. 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 Jadi di slide aku ini kemarin pas mencoba research ya, kok lebih banyak account punya pinjaman online dibanding berinvestasi. Ya. Ternyata, bentar, ini adalah beberapa alasan masyarakat Indonesia tidak memiliki investasi. Nomor satu itu pendapatan belum cukup. Oke, itu masih kita bisa terima karena itu masih survival period. Yang kedua, mereka mengatakan investasi butuh modal besar. Padahal bisa dari 50.000, bisa dari 100.000. Yang ketiga, takut resiko. Yang keempat, investasi sulit dipahami. Yang kelima, trauma penipuan. Dan yang terakhir adalah riba. That's why sebenarnya ketakutan-ketakutan ini membuat aku berpikir, seharusnya yang digaungkan itu adalah ethical investing. Dan cara melakukan investasi yang memiliki norma dan etika itu adalah dengan prinsip syariah. The beauty of syariah ekonomi, anehnya tumbuh subur tuh bukan di negara dengan populasi muslim. Center of Islamic Finance itu adalah negara Inggris, bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Uni Emirates. Alasannya cuma satu, the government support agar ekonomi syariah ini bisa tumbuh. Gimana cara tumbuhnya adalah dengan memiliki regulasi dan stimulasi. Dan 2 tahun terakhir ini terkait dengan ESG, syariah ini tumbuh lebih subur lagi di sana. Dan begitupun mungkin di Ispring ada beberapa pilihan seperti investasi syariah. Dan prinsip-prinsip investasi syariah tuh
cantik banget gitu. Yang pertama kita harus responsibel dengan pilihan kita sendiri. Apapun yang kita pilih itu berdampak gak cuma ke diri kita, tapi ke orang-orang sekitar kita. Yang kedua, apakah investasi pilihan kita ini safe, aman, dan terjamin? Tapi orang lebih mementingkan kalau mendengar iming-iming cuannya segini loh gitu. Dulu saya sempet lah, namanya juga belajar finance, gak mungkin jiwa-jiwa kapitalis tuh gak ada tuh, gak mungkin. Pasti gak mungkin. Ada pasti ya. Yang gak belajar finance aja pengen kaya kok gitu. Iya kaya dong. Itu jiwa kapitalis gitu. Ini makanya yang datang sini kan semua pada pengen kaya nih. Pada pengen kaya saya yakin. Iya kan? Tapi satu yang harus kita ubah gitu, kita harus punya mindset takut miskin. Dan itu membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih segala macam instrumen investasi dan membuat financial decision. Saya lebih takut miskin dibanding takut kaya. Oke. Karena ketika kamu mengenal market, dunia market, kamu bisa loh dimiskinkan oleh market, bisa dimiskinkan oleh pinjol, kamu bisa dimiskinkan dengan investasi bodong. Oke. Saya lebih takut dimiskinkan oleh third party seperti itu yeah. dibanding saya takut kaya. Cuma pertanyaannya, saya kaget gitu. Dengan adanya pinjaman online yang segitu banyaknya, orang gak takut, tidak takut sama sekali dengan risiko. Dan mereka biasanya lupa untuk sharing and giving. Padahal dalam Islamic finance, dalam syariah finance, terutama untuk teman-teman yang muslim ada di sini, apapun yang kita kerjakan itu transaksi, apapun yang kita kerjakan itu ibadah. Hitungannya itu secara ekonomi tidak cuma ketika di masa kita hidup, tapi ketika kita meninggalkan nanti. Kita meninggalkan apa, apa yang kita tinggalkan bisa gak jadi berkah. Dan itu menurut aku ini beautiful banget untuk anything tentang syariah. Dan di sini, nih yang suka orang lupa gitu ya, mau invest kemana sih gitu. Karena saya lebih takut miskin, ya saya kira-kira pakai perkiraan keuntungan, ini nih yang low risk banget ya, Gian ya mungkin Gian bisa menjelaskan nanti kayak, gimana sih caranya memiliki beberapa diversifikasi dari alokasi aset yang membuat pertumbuhan agar kita bisa mencapai financial freedom tadi. Oke. Menarik, tepuk tangan dulu dong. Mindset takut miskin. Mau beli sepatu, ah enggak gue takut miskin. Mau beli baju, ah gue takut miskin. Akhirnya enggak belanja-belanja juga dong. Enggak gitu tapi ya? Enggak gitu ya. Intinya cuman kita takut miskin itu jangan karena sampai. Karena market ya. Karena menurut saya resiko paling besar itu adalah ketika kita tidak mengetahui apa yang kita pilih dan apa yang kita beli dan apa dampaknya. Oke. Beli self reward ya gimana ya, saya sih cewek seneng belanja baju, belanja apa gitu. Tapi ketika membuat big financial decision, sebisa mungkin itu tidak merugikan diri saya sendiri. Oke. Yang takut miskin di sini ada? Enggak ada ya? Nanti angkat tangan dong coba, yang takut miskin. Enggak, ada yang enggak loh. Ada yang, aku senang. Oke, Mbak, pengen nanya juga, kan dalam kita menuju ke financial freedom, itu kan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ya, dalam perjalanan ada banyak godaan-godaan, ada banyak hambatan-hambatan. Mungkin saat ini godaan-godaan kita kalau emak-emak gitu ya, ibu-ibu, godaannya adalah toko oren. Belanja-belanja di toko oren. Atau grup Justip. Siapa yang gabung di grup Justip? Saya bergabung. Aduh, istriku juga. Makanya suka puyeng gitu kan. Apakah itu termasuk godaan-godaan dalam kita menuju financial freedom yang akhirnya bisa menghambat? Kalau bapak-bapak ada Facebook market gitu kan? Bisa dibilang godaan kecil. Menurut itu godaan, saya, godaan kecil. Menurut saya godaan kecil. Itu udah saya anggap besar loh. Enggak. Kalau godaan itu besar, kita lebih mudah say no. Okay. Makanya kalau ditanya,
Mbak Al, kamu lebih baik yang mana? Menghemat budget atau gedein income? Saya akan fokus di gedein income. Karena ketika kita melihat ada satu blok yang besar, ketika kita nyetir, kita pasti berhenti. Ya, kalau benar. Itu kecil, kita bisa ngelindes. Noise-noise yang kecil itu tidak seberapa dibanding sesuatu yang besar. Pertanyaannya, kamu mau punya sesuatu yang besar atau enggak? Mau nih, dong. Ya. Hal mudah dalam memiliki self-control itu adalah ketika kita tahu kita punya tujuan besar. Dan di slide saya ini, ya, ini adalah tentang berapa jumlah uang yang bisa kita capai atau justru tidak membuat pertumbuhan. Nah, buat saya, sejujurnya, hal yang lebih menyenangkan melihat saldo rekening dibanding keranjang check out. Jadi mindsetnya udah ya lumayan beda nih gitu. Ya. Oke, ini juga salah satu jurus yang bisa dicoba. Jadi saya baru pindahan rumah. Beres-beresnya tuh gak kelar-kelar. Ketika saya mencoba menghitung satu item demi satu item, itu membuat saya shock. Astagfirullah, banyak banget ya. Uang yang sudah saya belanjakan tidak menjadi aset. Andai saja kalau saya menabung lebih banyak, ya, uang saya bisa bertumbuh. Makanya ketika saya melakukan perhitungan seperti tadi Mbak Dian sudah lebih detail lagi dengan kalkulator investasi, 1 miliar dalam 10 tahun. Jika kita diamkan, tidak di tabungan, tidak di deposito atau tidak diinvestasikan sama sekali akan kemakan inflasi. 1 miliar itu hanya akan jadi 600 juta. Aduh. Duh. Sekarang pertanyaannya, belum punya 1 miliar. Turun berapa ya rekening saya nanti? Itu dia. 10 tahun lagi jika kita tidak berbuat sesuatu. Makanya tadi saya bilang ketika kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak tahu resikonya, uang kita lebih berisiko. Tapi jika kita membuat keputusan finansial yang baik, berinvestasi dengan ethical investing, kita ambil moderate lah return-nya, 15% per tahun, 1 miliar yang kita diemin karena kita udah kerja keras pengen financial freedom, dalam 10 tahun insya Allah menjadi 4,4 miliar. Wow, angka loh ini. Ini real, ini dihitung. Gak usah dibilang cuan gue miliaran. Cuan itu gak akan nyampe miliaran kalau kamu juga modalnya kecil. Iya. Ya kan? Ya kita hitung-hitungan aja. Oke Mbak Al, aku cuma punya 100 juta. 100 juta berarti dengan pertumbuhan 15% per tahun kan jadi 440 juta. Jangan pernah mengecilkan apa yang kamu punya. Tapi kamu cari gimana cara membesarkannya. Oke. Okay. Menarik ya. Banget sih. Aku tapi tadi sampai concern banget ya. Begitu Mbak Alia bilang ketika beberes rumah akhirnya sadar gitu. Aku pulang mau ngajak istriku beberes nih kayaknya. Sambil bikin catatan. Catatan saya iya. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Oh, ternyata bisa ya nambah satu Innova. Tuh kan. Yuk pulang beres-beres yuk, mau gak? Biar sadar gitu loh. Bahwa kita ini konsumtif. Oke, kita ke Mbak Gian. Mbak Gian, ini kita ngomongin masalah investasi ya. Tadi menarik banget di sini 1 miliar dalam 10 tahun ya. Dengan pertumbuhan investasi 15% per tahunnya gitu. Menjadi 4,4 M ya kan. Nah, misalkan per bulan kita menyisihkan 10 juta. Gitu ya. Dan kita punya aiming, kita nantinya pengen punya tabungan 5 miliar. Nah, strategi investasi yang seperti apa tuh supaya kita bisa mencapai angka itu gitu loh, Mbak. Ada hitung-hitungannya enggak? Okay. Mungkin kita di sini biar pada paham gitu. Oke, oke. Okay. Mungkin akan aku kembalikan lagi ke barcode mungkin ilustrasi. Sorry. Ya.
Sebenarnya kenapa kita mengembalikan lagi ke website? Karena bagaimanapun juga kita juga harus tetap ini ya memperhitungkan inflasi gitu. Karena ya oke mungkin 5M saat ini ternyata berapa tahun ke depan itu value-nya akan berbeda gitu. Ternyata kebutuhan akan lebih dari 5M lagi gitu. Nah tapi overall sebenarnya strategi investasi yang namanya rupiah cost averaging ini tuh juga bisa digunakan gitu untuk mencapai target investasinya gitu. Jadi sebenarnya in terms of investment strategy kita itu akan most of the time kita akan meng-educate untuk melakukan investasi secara berkala karena memang seperti yang kita lihat sekarang-sekarang ya kan di market ada banyak isu. Hari ini aja juga market dengan mungkin news even though it's sentiment wise bisa kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kita mau berapapun dari 100 ribu, 10 juta dengan target berapapun itu kita akan meng-advise untuk melakukan strategi investasi rupiah cost averaging ini karena itu juga bisa untuk menangani volatilitas di pasar gitu. Jadi kan market naik turun terus nih mas gitu. Jadi kalau dengan melakukan strategi ini nanti once market turun, itu sebenarnya kita juga malah bisa dijadikan momentum untuk masuk. Jadi cost-nya kita bisa lebih rendah lagi. Jadi siapa tahu mungkin maybe the next 5 years yang tadi targetnya return-nya mungkin dengan 40% bisa dapat 5M, malah bisa dapat lebih gitu. Jadi overall sebenarnya perhitungan ini juga bisa digunakan sih untuk itu. Tapi apakah dalam kita ingin mencapai hal yang lebih besar lagi gitu kayak misalkan kita punya bayangan oh kita mau nyampe 5M gitu kan. Itu besar. Apakah dalam kita memilih investasinya kita harus mengambil yang high risk? Karena dengan yang high risk kan biasanya cuannya lebih besar high gitu kan. High risk dan high return. Betul. Apa kita tetap konsisten aja disiplin dengan menjalankan yang sudah misalkan kita per bulannya main di 100 ribu atau 500 ribu, kita main konsisten di situ. Nah, itu lebih baik yang mana tuh? Nah, okay. Mungkin untuk supaya risikonya juga terdiversifikasi, investmentnya juga bisa kita diversify juga gitu. Let's say, okay, kita targetnya 5M gitu, tapi sebenarnya takut-takut juga nih kalau misalnya kita investasi cuma di saham gitu. Itu kan maksudnya ya in terms of saham kita tahu kan ya, sehari itu fluktuasinya bisa sangat tinggi gitu. Nah mungkin jadi kita bisa yang umumnya sih 50-30-20 gitu. Jadi 50% itu investasi yang kita quite comfortable. Let's say aku profil risikonya agak tinggi nih gitu, aku punya banyak waktu memang untuk mantengin hasil investasi aku hari perharinya. Let's say 50% aku taruh di reksadana saham, 30% aku taruh yang sedikit konservatif nih buat kalau misalnya ada perlu apa-apa, aku perlu uang cepet ada gitu. Nah itu aku bisa misalnya taruh di reksadana fixed income dan yang sisanya karena aku profilnya cukup agresif itu bisa di misalnya di deposito perbankan gitu. Jadi sebenarnya ini fleksibilitas sih gitu untuk mencapai 5M itu berapa tahun kah gitu, is it long term atau cepet-cepet. Kalau cepet-cepet tentunya butuh modal yang banyak ya, tapi kalau belum punya modalnya belum cukup itu sebenarnya slowly tapi secara bertahap dan dengan diversifikasi yang tepat bisa kok itu dicapai. Tadi yang 30% di mana, Mbak? Sorry. Oh, sorry. Jadi misalnya aku profilnya agak high risk nih. Gitu. Aku merasa masih muda gitu kan. Duitnya juga masih banyak nih. Gitu. Jadi 50% reksadana saham. Oke. Okay. 30% bisa misalnya di reksadana obligasi, reksadana fixed income. Oke. Okay. Atau yang sisanya di deposito gitu. Oh, oke. Okay. Menarik ya. Kita berikan aplaus yang meriah dulu dong. Senyum-senyum pasti udah kepikiran nih. Habis ini mau naro di mana, Mbak? Kira-kira mau naro di mana, Mbak? Belum tahu. Tapi kira-kira bisa disiplin nggak? Bisa ya. Semangat, kuncinya itu ya. Kita harus disiplin dalam berinvestasi supaya kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Mbak Lia, ini kalau kita ngobrolin lagi nih ya masalah kehidupan nih. Dalam kehidupan ini kan kita ada biaya, dalam hidup ini ada biaya, misalkan kita beli mobil atau kita beli rumah dengan KPR gitu kan. Terus waktu kita mengembangkan bisnis ini, eranya sekarang semenjak ada sosial media, tumbuh banyak content creator, banyak pengusaha, banyak yang akhirnya bikin bisnis gitu kan. Nah gimana mengelola utang dengan bijak sehingga kita bisa mencapai kebebasan keuangan
sesuai target usia. Karena kita mikirnya, oh sekarang kita lagi produktif banget nih, ya udah utang, banyakin utang, tiba-tiba kita nggak tahu kayak yang kejadian hari ini. Okay. Platformnya tutup, gitu kan. Nah, gimana cara mengelola itu dengan bijak? Seperti yang tadi aku awal dibilang, sebenarnya institusi yang paling aman memberi pinjaman itu adalah bank. Seperti misalnya Bank Permata. Nah, pertanyaannya, bisa gak kalian sebenarnya mendapatkan pinjaman? Tidak semua orang bisa mendapatkan pinjaman. Bahkan kemarin viral kan, ada anak fresh grad tidak bisa diterima di perusahaan karena ternyata kredit skornya call 5. Blacklist, tidak bisa. Ini kredit score. Oh ternyata sekarang ini riwayat hidup kita dan riwayat kredit ini berdampingan. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan berdasarkan your credit score, berarti belum tentu kamu bisa mendapatkan pinjaman. Hal pertama, ini jauh ya, sebelum kita ngomongin membuka bisnis. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk manajemen hutang yang baik adalah kita memiliki riwayat di bank. Jadi hal yang akan saya lakukan ketika anak saya nanti menginjak 17 tahun, saya membukakan tabungan. Dan dari situ akan kelihatan bagaimana seorang individu itu mengelola uang, karena numbers cannot lie. Sesimpel kalau saya minta ke klien saya, kalau mau buka-bukaan, I need to see transaksi kamu seperti apa. Kenapa? Bank itu memberikan pinjaman harus melihat resiko. Apakah orang ini beresiko tinggi atau memang layak diberi pinjaman. Dan cara mengelola pinjaman yang baik itu adalah yang sesuai kemampuan. Bahkan agama kita juga kok membolehkan, bukan mewajibkan hutang tuh enggak gitu. Selama etikanya bisa dibayar. Yang kedua, seperti apa cara kamu membayar? Kenapa? Yang buruk itu kan sebenarnya hutang yang tidak dibayar. Yang ditagih lebih galak daripada yang menagih gitu. Cara mengelola manajemen hutang yang baik, pertama, ini hutang buat apa? Konsumtif atau produktif? Salah satu hutang yang sering terjadi selama COVID ini adalah hutang buat bayar anak sekolah. Apakah itu boleh atau enggak? Tapi belum tentu kalau bank itu memberikan. Hal kedua yang cukup sulit adalah memiliki hutang atau pinjaman untuk membuka bisnis. Karena seperti yang tadi aku bilang, ketika kita mau memberikan pinjaman harus ada agunan. Dan agunan ini biasanya agunan pribadi. Entah mobil, BPKB gitu, atau ada KTA, tapi dalam jumlah yang kecil. Sebenarnya cara memanage hutang ini simple banget. Ketika kamu meminjam, apakah kamu percaya diri kamu? Saya bisa bayar enggak ya? Yang kedua, kalau saya bisa bayar, butuh waktu berapa lama? Ketika bank tidak memberikan pinjaman, barulah kamu akan pergi ke third party yang lain. Keluarga kerabat, mentok-mentok pinjol. Tapi yang bikin saya lebih bingung lagi, pinjol ini menggila di kalangan anak muda. Perputaran uangnya sampai triliunan ya? Sampai triliunan. Dan akhirnya apa? Generasi sekarang adalah generasi reward first, responsible later. Oke. Itu mental yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena akses ke pinjaman so easy. Dan pertanyaannya tadi saya bilang, saya suka sesuatu reward yang besar, tapi pinjol, salah satu item yang digunakan dalam pinjol ataupun anything later, itu adalah fashionable items. Bingung saya. Jadi memanage hutang yang baik adalah melihat ke seberapa besar kemampuan kamu untuk membayar hutang. Ketika okay. kamu sudah tidak mampu membayar hutang, masa iya ada orang lain yang percaya untuk meminjamkan uang ke kamu? Ya. Menarik. Ini tapi saya juga jadi worry gitu ya, ketika pinjol ini sekarang marak banget dan kemarin ngeliat ternyata risetnya perputaran uangnya sampai triliunan gitu kan. Jadi rasanya khawatir kalau mau kenalan sama generasi muda ditanya nomor handphonenya takut jadi jaminan.
takut diteleponin gitu kan. Ya sekarang ngeri, karena siapa aja bisa gitu kan. Dan aksesnya memang gampang banget. Tapi kalau kita ngomongin lagi tentang financial freedom ini, apakah ketika kita mencapai financial freedom, itu kita udah gak ada utang sama sekali? Atau gimana? Bisa jadi enggak. Karena salah satu cara untuk mencapai, tadi kan kamu nanya nih, bagian cara mencapai 5M nih gimana? Ya. Pertanyaan keduanya, 5M-nya ini cash atau aset? Oke. Ketika kamu ingin memiliki aset, seperti yang aku mention, kalian bisa menggunakan fasilitas perbankan. Yang dimulai dari tabungan. Dari tabungan, oh aku udah punya segini nih gitu. Di masa muda itu adalah waktu yang paling tepat sebenarnya buat membeli rumah. Karena kita bisa nih menstrategikan dengan tenor waktu yang kita punya. Ya bukan iklan properti ya, cuma kan tadi kan di depan sini kan banyak properti dijualan nih ya. Iya. Cuma kan kita mencari misalnya investasi apa nih yang syariah. Iya. Reksadana ada yang syariah, properti juga ada yang syariah gitu kan. Bahkan untuk percepatan aset, jika kita membeli instrumen investasi yang tepat, salah satunya misalnya properti atau mobil. Even mobil bekas pun harganya lebih naik kok dibanding 3 tahun lalu. Untuk jenis-jenis mobil tertentu. Ya. Jadi jangan pernah melihat kayak, oh kemampuan saya cuma segini gitu. Cobalah kamu tanya misalnya ke investment specialist atau ke relationship manager. Sebenarnya dengan uang aku jumlahnya segini, ditambah misalnya uang pasanganku, kita bisa punya apa sih gitu. Karena seperti yang aku bilang, yang kadang mengecilkan kemampuan kita adalah ketidakpercayaan diri kita. Mau beli rumah gitu, ah rumah miliaran, ya sebelum ke yang miliaran kita coba punya dulu nih yang ratusan juta. Jangan pernah loncat untuk sesuatu hal yang kamu rasa mustahil, tapi ketika ada satu target yang lebih terukur dan ketika kamu mencapainya, itu membangun kepercayaan diri kamu untuk mencapai goals yang lebih besar. Oke. Tepuk tangan dulu boleh. Mulai terbuka ya. Mulai terbuka ya. Udah kebayang kira-kira mau investasi apa? Halo. Lagi mikir. Iya bener ya beli apa nih ya. Keluar keluar room ini langsung tadi yang mana ya butnya. Iya, oke. Nah, kita pengen ke, mumpung lagi pada mikir, kita pengen ke Mbak Gian dulu nih ya. Kan kita sebagai investor, apalagi pemula gitu ya, kadang kita suka gergetan gitu. Aduh, gue pengen yang hasil cuannya tinggi gitu. Dan kita akhirnya mengambil yang high risk, resiko investasinya dalam jangka panjang gitu. Kadang itu bisa jadi membahayakan buat diri kita sendiri. Nah, sebenarnya gimana caranya supaya investasi yang kita ambil itu enggak membahayakan tabungan hidup dan tujuan kebebasan keuangan kita atau financial freedom kita. Perlukah kita punya konsultan atau penasihat investasi walaupun dalam skala yang kecil gitu? I would advise so, karena seperti itu tadi, sebenarnya financial freedom itu seperti yang kita sudah bahas itu kan itu butuh effort dan a lot of knowledge juga gitu. Jangan sampai kita hanya menggunakan informasi-informasi yang sekarang sudah beredar, tapi ujung-ujungnya kita salah instrumen itu satu, dan kedua di saat kita sudah salah instrumen, kita tidak ada orang yang bisa bantu kita untuk keluar dari situ. Gitu. Jadi tentunya I would advise so. Karena selain itu kan untuk pergerakan market gitu, untuk yang menggerakkan hasil investasi kita kan juga ada banyak faktor-faktornya gitu. Dan dengan mempunyai advisor, itu setidaknya kita akan selalu mendapatkan update on what's going on dan kira-kira dampaknya terhadap instrumen investasi kita itu seperti apa. Jadi lebih terarah dan terukur gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagian mungkin ada hitung-hitungan atau apa gitu yang mau dipaparkan ke kita semua, Bapak Ibu di sini, supaya kita lebih paham lagi tentang investasi ini sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi yang mencakup dengan perhitungan inflasi kan quite kompleks ya. Ya. Jadi aku kasih aja deh hitungan yang gampang gitu. Nah, jadi ini nih misalnya. Oke.
Nah, ini adalah rumus untuk menghitung modal gitu. Nah, ini rumus ini mungkin juga udah sering lihat ya, kalau misalnya sering buka channel-channel YouTube para investment influencer gitu. Jadi di sini itu untuk menghitung, misalnya nih kita kebutuhan selama setahun itu pengennya di cover sama bunga aja atau sama hasil dari investasi gitu. Jadi making our money works for us, berapa sih modal yang dibutuhin. Nah, aku ambil case-nya misalnya nih, kita setiap bulannya pengeluarannya itu 10 juta. Jadi dikali 12 bulan, setahunnya itu 120 juta. Dan misalnya kita ditaruh hanya di deposito. Berapa sih yang kita butuhin untuk meng-cover expenses kita selama setahun kalau misalnya kita mau investasi pada deposito? Ya, yang kira-kira 3%. Gitu. Nah, ternyata kita butuh modal 4M. Nah, Bapak Ibu sekalian udah ada 4M mungkin. Kalau belum ada ya berarti kita masih harus rutin menabung lagi, berinvestasi lagi gitu. Nah, jadi ini rumus yang quite simple ya. Oke. Jadi total kebutuhan tahunan kita itu dibagi dengan asumsi ya, persen bunga ya, sama dengan modal yang kita butuhin gitu. Yang jadi kita butuhin. Misalnya nih, kita expenses per tahunnya tuh 120 juta. Oke. Okay. Nah, terus kita pengen berapa ya aku butuh modal berapa sih supaya aku misalnya cuma diemin modal aku aja, tapi aku tiap tahunnya nih 120 juta ini di-cover loh dari misalnya deposito gitu. Aku taruh deposito okay. 3% let's say. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Asumsinya yeah. Gitu. Ternyata aku membutuhkan modal sebesar 4M ini. Iya. Nah, kalau 4M ini ternyata masih belum ada, ya berarti kan masih harus rutin mencari income, tabung, dan berinvestasi lagi. Oke. Okay. Jadi ini rumus yang quite umum juga sih sebenarnya. Iya. Paham sampai sini? Gitu. Bapak Ibu paham? Iya. Tapi memang ini rumus simple, jadi tidak ada asumsi atas inflasi maupun time value of money ya. Kalau mau perhitungan yang lebih kompleks, itu bisa kembali ke kalkulator investasi yang di website kita. Oh, yang tadi. Yang tadi, yang di awal, betul. Ke kalkulator investasi yang awal tadi itu betul, ya. Ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini udah bisa kebayang dong ya, kira-kira teman-teman, Bapak Ibu itu sudah bisa menghitung total kebutuhan tahunannya diperkirakan berapa. Terus nanti dengan asumsi persenan bunganya berapa, berarti ketawa nih modal yang dibutuhkan seperti apa dan berapanya gitu ya. Nih, lagi pada menghitung atau gimana? Lagi ngitung modalnya ya? Kenapa, Pak? Asumsinya ya, ini tadi 3%. Oh ya, ini memang asumsi saja Pak, untuk for calculation purpose ya. Iya, suku bunga deposito hanya asumsi saja Pak, asumsi perhitungan saja. Itu. Oke, okay. Dari Mbak Alia mungkin ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita lempar ke Bapak Ibu untuk bertanya? Dari aku sih udah enggak ya, cukup jelas gitu. Justru pengen dengar dari Bapak Ibu sekalian nih, ada pertanyaan enggak? Oke, siap. Baik. Waduh, udah langsung cepat nih ya. Udah langsung pada angkat tangan semua. Yang mau bertanya boleh angkat tangan dulu. Nanti akan disediakan standing mic ya di depan sini. Akan ada standing mic. Oke, 3 orang pertama dulu. Boleh Mbak 1, 2 sama Mas 3. Berjejer aja di standing mic. Ya. Selamat siang ibu-ibu cantik. Saya mau tanya, kalau menurut ibu standar benchmark yang dimaksud untuk financial freedom itu perlu ngumpulin uang berapa? Secara overall, yang kan ini kan judulnya financial freedom ya? Nah, itu perlu uang berapa kalau yang udah bisa disebut you're financially free. Thank you. Oke. Okay. Saya jawab dulu ya. Dengan Mbak siapa? Dengan Jenny. Mbak dengan Jenny. Jenny. Mbak Jenny. Okay. Yang thank you Mbak Jenny. Mau dijawab dulu? Yang kedua dulu oh, aja. Yang kedua pertanyaan. Nah. Yang kedua silakan. Selamat siang Bu Alia, Bu Gian. Ya saya mau tanya mengenai instrumen ini ya, instrumen investasi untuk
kita ya kalau milenial seperti ini, apa yang lebih cocok dari investasi yang ada seperti deposito emas properti? Kalau untuk properti, apakah cocok untuk milenial punya investasi di properti karena kan sangat menjanjikan sekali ya, apalagi itu aja, terima kasih. Oke, instrumennya ya berarti ya, dengan mas siapa tadi? Mas Semi, Semi Simorangkir ya gitu. Oke, yang ketiga tadi yang mbak itu yang belakang dulu. Kita tiga dulu ya, nanti selanjutnya kita tambah lagi, waktunya masih cukup panjang kok, jadi tenang aja. Selamat siang kakak-kakak sekalian, terima kasih atas ilmunya. Saya Salsabila ingin bertanya, tadi kan udah dipaparkan bahwa ada substitusi gaji, ya gaji karyawan yang udah didistribusikan ke masing-masing dananya, ada yang cicilan, ada yang kebutuhan, dan lain-lain. Nah, dari tadi juga kakak-kakaknya udah ngasih trik berupa kalkulator keuangan dan lain-lain. Nah, pertanyaan aku adalah bagaimana cara kita untuk mencapai konsisten, Kak? Untuk pengeluaran tiap bulannya itu sekian persen, konsistennya gimana untuk mencapai financial freedom itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Boleh dijawab Mbak Lia yang dari pertanyaan Mbak Jenny dulu tadi, yang pertama. Harus punya uang berapa nih untuk mencapai financial freedom? Buat aku ya, belum kecapai, tapi this is my target, Mbak. Aku akan berbahagia sekali kalau aku udah punya cash itu 3,5 miliar, 100 ribu dolar Canadian. Ya, kenapa Canadian gitu? Karena secara ekonomi masih berkembang, termasuk negara maju, political wise sama regulation juga maju. Di sini saya belajar pentingnya punya diversification asset selain rupiah. Salah satunya adalah karena saya ingin menyekolahkan anak saya di luar negeri. Kenapa saya butuh 3,5 M? Karena on average, ketika saya mencapai angka 3,5 M di projection saya, mendapatkan return 10%, which is 350 juta setiap tahunnya, itu doable. Bahkan tadi saya ngasih slide-nya itu 15%. Saya invest di saham, tapi enggak 10% di saham. Bahkan kalau kita sekarang melihat misalnya obligasi negara, return-nya itu, kuponnya itu ada di sekitar 5,5-7%. Tergantung kita memilih produk fixed rate-nya yang mana. Masa iya jika obligasi yang memberikan kupon pasti di 6%, saya tidak bisa mencari 4%-nya lain di mana. Dan diversifikasi cash dalam bentuk mata uang asing secara deposito 2-3% itu bisa. Kenapa saya masih memakai skenario yang sangat low risk? Karena saya belum mengerti instrumen di luar negeri selain depositonya. Gitu aja. Karena menurut saya ketika nanti saya mencapai financial freedom, semoga insya Allah anak-anak saya sudah bukan menjadi bagian hidup saya. Jadi biaya hidup saya yang sekitar 30 juta rupiah itu cukup untuk suami saya. Ini we're talking about cash ya. Di luar properti dan mungkin di luar kendaraan. Kalau dari aku segitu. Oke. Yang kedua tadi dari Semi Simorangkir ya, Mas Semi Simorangkir tadi. Dia bertanya instrumen apa yang cocok untuk generasi milenial. Mungkin nanti Mbak Alia juga boleh menambahkan ya. Nah, untuk milenial ini kan mungkin masih punya banyak waktu ya untuk mencari-cari informasi, untuk masih ada waktu untuk belajar gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau in terms of investasi reksadana saham itu mungkin masih bisa cocok gitu. Okay. Karena kan dan enaknya kalau misalnya di reksadana saham instead of saham langsung. Yeah. Nah, saham langsung kan kalau kita biasanya itu rekomendasi hanya untuk yang memang expert gitu. Yeah. Kan sudah tahu cara baca valuasi saham, sudah tahu cara baca financial statements gitu. Tapi untuk yang baru pemula tapi umur masih muda dan waktu banyak, kita sih merasa bahwa reksadana saham itu sangat cocok gitu, karena enggak usah pusing ya pemilihan sahamnya apa, tapi in terms of resiko dan returnnya masih lumayan bisa masih lumayan moderate lah. Gitu. Okay. Jadi untuk milenial kan tentunya juga itu tadi masih banyak waktu dan mungkin kebutuhannya juga nanti lebih banyak di kedepannya nanti kan. Target-targetnya mungkin juga masih dalam waktu pencapaiannya mungkin masih butuh waktu 5-10 tahun lagi misalnya. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya reksadana saham ini cocok karena
memang didesainnya untuk long term, dan selain itu juga cocok untuk yang umurnya masih muda dan punya banyak waktu untuk untuk kontrol gitu. Oke. Okay. Seperti itu sih. Terjawab Mas Semi? Terjawab ya. Tambahin dikit boleh? Ya. Ketika saya baru belajar mulai investasi, reksadana itu safest choice, Mas. Tapi ketika kita udah terlalu nyaman, mungkin ada waktunya kita upgrade sedikit nih, gitu. Dan ketika kita mulai mengupgrade, biasanya budget kita udah mulai naik, gitu. Dan kalau budget kita mulai naik, saya sarankan untuk memiliki properti. Kenapa? Karena ini tujuan jangka panjang. Saya menyewa usia produktif itu enggak apa-apa, tapi kamu mau pensiun di mana? Apakah kamu mau meneruskan sewa? Apakah kamu bisa menjamin ada yang membayarkan sewa tersebut? Jadi second choice adalah mungkin masuk ke properti. Yang ketiga, ketika sudah ready dan knowledge kita lebih berkembang lagi, go ke high risk. Misalnya memilih saham sendiri atau memilih obligasi sendiri. Seperti itu. Tapi balik lagi pertanyaannya, tergantung budgetnya ada berapa. Mungkin untuk Gen Z dan milenial yang masih first jobber, kita carilah instrumen investasi yang affordable. Ketika budget itu naik, masa iya sih kita masih mau yang affordable gitu. Pasti kita ingin melihat sesuatu yang bikin kita upgrade network kita juga. Gitu. Semoga membantu ya Mas. Oke. Okay. Mbak, aku jadi pengen nanya juga nih, jadi ada pertanyaan sedikit nih ya sebelum ke pertanyaannya Mbak Salsabila. Kan cewek kalau mau beli tas, itu selalu bilangnya investasi. Apakah itu investasi yang menjanjikan? Karena aku mendengar itu terus tiap pulang. Panjang nih, kalau aku ngejelasin panjang loh. Gimana itu Mbak? Tidak semua barang bisa menjadi investasi. Investasi itu adalah ketika kita membeli sesuatu di harga bawah dan bisa menjual di harga tinggi. Saya juga bisa bilang, banyak yang salah beli misalnya properti. Berharap akan naik terus. Lalu bilangnya, gak mungkin properti investasi bodong tuh gak mungkin. Tapi wrong strategy. Jadi kalau ditanya, apakah tas branded itu bisa menjadi investasi? Bisa. Satu, enggak semua brand itu bisa menjadi investment bag. Okay. Cuma ada Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Bahkan Louis Vuitton pun turun dibanding Chanel. Ya. Yang kedua, is it limited atau enggak? Apakah high demand atau enggak? Saya ingat banget dulu pas baru lulus kuliah 2008-an. Harga Birkin itu 120 juta ya. At that time saya, aduh pengen banget bawahnya Birkin itu ada Kelly. Ini bapak-bapak pelajarin ya, kalau mau ngasih hadiah anniversary saya yakin disayang banget. Jangan Pak, saya bilang jangan. Ya. Harga Kelly itu 70 juta. Dengan kurs rupiah 10 ribu gak nyampe, 9 ribu. Jadi katakanlah dia hampir 10 ribu dolar. Sekarang mau beli Kelly aja 380 juta. Birkin ya 400-an juta. Ketika saya masih kerja di korporasi, saya ingat banget 2013... sorry enggak, 2014 at that time harga Chanel flat bags kalau beli di Singapura ya, bukan di Europe, itu 35 juta, itu tax free. Ya. Ya. Harga Chanel medium flat bag sekarang item atau classic items warna beige 120 juta. Investasi apa bukan? Even kalau saya jual punya saya yang dulu, pre-love-nya 70 juta. Jadi boleh ya istri-istri, ya ingat beli di harga bawah, pakainya jarang-jarang karena nggak semuanya bisa dijual. Semua yang dijual mintanya mint condition. Oke.
Sekarang samalah saya nanya laki-laki, jam. Jam. Jam investasi, ingat lagi. Everything about investment itu akan menjadi investasi ketika kita membeli di harga bawah dan mendapatkan kenaikan return. Oke, jadi saya sekarang punya alasan, gak semua barang bisa jadi investasi. Paling gak saya pulang nanti ada bekal gitu ke rumah. Iya, bisa. Oke, kita ke pertanyaan Mbak Salsabila tadi, yang ketiga. Tentang apa ya? Jadi lupa Mbak, maaf. Jadi lupa, gara-gara ngurusin tas Mbak, maaf Mbak. Highlight aja sedikit tadi tentang apa Mbak? Presentasinya Mbak Ali tadi. Oh, konsisten, oke. Boleh bagian mungkin. Jadi tadi persentasenya ya berapa ya? Itu kan semua tergantung dari income sama kebutuhan gitu. Nah, sebenarnya ini refer lagi kalau misalnya memang kebutuhannya masih tinggi, itu mungkin yang spending-spending yang irrelevant itu mungkin bisa disubstitusikan dengan berinvestasi. Gitu. Nah, misalnya nih, kalau misal kayak kita kan kaum millennials kalau atau misalnya kaum muda suka denger yang namanya latte factor. Itu jadi yang maksudnya yang itu tadi sih kayak spending-spending yang enggak berasa gitu. Kan spending Shopee misalnya kecil-kecil enggak berasa, ternyata sebulan loh kok udah 4 juta. Sama sebenarnya mungkin yang lebih relatable juga itu ada namanya latte factor. Gitu, biasa dikenal dengan latte factor dalam terms investasi ya. Gitu, jadi sebenarnya untuk bisa berinvestasi secara rutin itu kita juga harus ada self awareness gitu. Nah, jadi biasanya tuh kita pengeluarannya tuh apa aja sih yang benar-benar essential dan apa yang tidak gitu. Jadi yang sebenarnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak essential ini seperti latte factor atau yang small ticket items, tapi ternyata kalau dijabarin selama sebulan ternyata numpuk banyak. Nah, itu sebenarnya bisa dijadiin alternatif untuk uang daripada ke situ, tapi bisa digunakan untuk mulai berinvestasi gitu. Dan terutama karena mungkin itu small ticket items kan yang diam-diam menumpuk. Nah, itu justru dengan strategi rupiah cost averaging tadi itu sangat tepat sih. Karena dengan seperti ini kadang tuh enggak berasa gitu loh. Oh, pokoknya kita tiap bulan udah nih alokasiin segini untuk investasi gitu. NAB lagi murah atau lagi turun, aware atau tidak, itu lama-lama juga ntar enggak berasa tiba-tiba membuahkan hasil aja. Gitu. Jadi harus self aware juga. Jadi ada harus namanya mindful spending gitu. Jadi kita harus tahu apa yang necessary dan apa yang tidak gitu. Mungkin itu tips dari aku ya. Semoga menjawab Mbak. Mungkin mindsetnya Mbak Lia takut miskin bisa dipakai juga tuh. Betul. Tadi ya, yang aku bilang tuh Mbak Salsa, kalau you are your own system. Kalau aku dulu, aku lumayan pelit sih. Tapi untuk membeli sesuatu, aku lebih suka barang yang mahal. Jadi buat aku say no ke barang-barang yang lagi diskon atau memang yang bukan aku mau itu gampang. Dan yang aku lakukan, ini cara aku menabung dulu karena dulu juga aku kerja nih. Jadi ketika aku dapat gaji, aku langsung masukin automated savings. 10 atau 15% dari gajiku itu langsung masuk ke rekening reksadana. Aku tahu gaji aku berapa. Nih gini. Aku yakin coba. Kalian tahu enggak gaji kalian berapa? Tahu enggak? Yang pada jadi karyawan tahu kan? Ingat kan gaji bulanannya? Nah, oke. Sekarang saya tanya, ingat enggak hari ini kalau kalian enggak buka rekening kalian, uang kalian ada berapa? Ingat? Yakin? Gak ingat kan? Jadi ini loh maksud aku, kita tuh tahu gaji kita berapa, tapi setiap kali kita buka rekening, sebenarnya kita bisa survive dengan berapapun uang yang kita milikin. Jadi ketika saya sudah memotong 15% gaji saya, katakanlah misalnya gajinya 10 juta dipotong 1,5 juta, masuk nih ke reksadana Ispring gitu. Dengan 8,5 juta, saya pasti akan survive. Tapi ketika kita tidak memiliki sistem-sistem kayak gitu, ya susah. Makanya rumus saya itu sadis namanya, sabar sama disiplin. Sadis.
Dan ketika saya melakukan pembelian, saya tinggal nanya, ketika saya membeli ini, apakah satu ini berguna, yang kedua ini mendekatkan saya menjadi orang kaya atau malah menjauhkan. Yang ketiga, ya kalau saya gak beli misalnya ada flash sale gitu, besok juga saya gak mati gak apa-apa. Tapi ketika saya misalnya besok meninggal dunia, I want to make something memorable, meaningful, punya sesuatu gitu. Atau tiba-tiba, Mbak Salsa ternyata punya Chanel di lemari gitu kan. Kayak gitu. Ketika kamu menginginkan hal-hal yang jauh lebih besar, it's very easy for you to say no. Semoga bermanfaat ya. Oke. Tepuk tangan dulu boleh. Tiga penanya lagi. Oke, Mas boleh? Silakan Mas. Oke, selamat sore Mbak Alia, Mbak Gian. Oke, saya Albert, saya ingin bertanya kepada Mbak Alia ya. Kita kan tadi saya mendengar soal yang ketika ada godaan besar, itu kita lebih gampang say no daripada godaan kecil, right? Dan godaan kita justru memang sebenarnya kecil-kecil semua, apalagi ketika kalian lihat sosial media, Instagram gitu ya, ketika kita lihat teman kita punya sesuatu barang baru, dan kita juga kan pingin gitu kan, dan kita lihat ad sebenarnya gak pingin-pingin banget, tapi kok bagus ya, akhirnya kita check out juga gitu, dan apalagi sekarang lebih gampang aksesnya untuk kesana dibandingkan dulu gitu, kira-kira ada gak sih trik and tipsnya, untuk kita generasi milenial supaya gak terlalu mudah tergoda dengan godaan kecil tadi. Itu aja sih, thank you. Delete akun Mas. Itu yang pertama, yang kedua Mbak boleh tadi? Ya. Gimana supaya gak gampang tergoda, oke. Okay. Oke, selamat siang. Nama saya Retno. Saya mau siapa namanya? Sorry. Retno. Retno, oke. Okay. Ya. Kalau boleh ngintip-ngintip, boleh nggak sih di-share portofolio investasi dari masing-masing narasumber tuh porsi terbesarnya ada di investasi mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan sekarang udah banyak banget kan kartu kredit di mana-mana. Nah itu kan kayak salah satu fasilitas lah yang kita punya untuk sebenarnya itu kan cuman menunda pembayaran aja, tapi kan kita bisa pakai kapan aja. Nah itu gimana caranya sih supaya kita tuh bisa bijak pakai kartu kredit itu sih. Makasih. Wah, bagus nih pertanyaannya. Oke, dua pertanyaan dulu ya, kita hold dulu ya. Boleh dari Mbak Alia untuk menjawab pertanyaan Mas Albert yang pertama. Manusiawi banget loh Mas, itu pertanyaannya. Oke. Saya juga dulu doyan belanja gitu. Tapi itu akhirnya saya melakukan 3 bulan sekali itu cleaning. Saya gak ngumpulin aset, saya ngumpulin sampah. Dan ketika misalnya saya seneng nih beli baju atau apa gitu. Senengnya tuh sesaat, bukan something yang long lasting. Jadi ketika saya tahu saya bisa membeli sesuatu yang lebih besar dengan uang itu menghentikan saya. Makanya tadi saya bilang di awal, cobain deh pulang ke rumah, kamu catetin tuh isi lemari kamu gitu. Kemarin saya juga tadi bilang, abis pindahan, masa iya 5 tahun saya punya 5 catokan? Yang dipakai cuma 1 yang paling bagus dan yang paling mahal. Tapi memang generasi selama 10 tahun terakhir dengan banyaknya barang-barang impor dari negeri C itu lumayan menggugah hati nurani. Dan akhirnya kita lebih mengumpulkan barang dibanding sesuatu yang benar-benar kebutuhan. Gitu. Cara menghentikannya adalah bersyukur. Kamu udah punya ini, itu satu. Yang kedua, kalau saya membeli sesuatu, satu, kayak misalnya saya beli blazer ini nih jujur gitu, karena kan warna branding ya, warna biru gitu. Saya ngasih 1 baju ke yang lain. Jadi in taking, you need to giving. Dan kalau misalnya, ya kalau misalnya nih duitnya jadi kurang banget gitu, just because 1 baju tuh ngapain? Yang kedua, punya financial goals yang lebih besar. Aku
Nggak cuma ngomongin investasi tentang duit ya, investasi ke experience, to the people that you love. Itu jauh lebih meaningful, jauh membuat kamu lebih termotivasi untuk menyenangkan dan membahagiakan mereka. Dibanding ngebahagiain diri sendiri gitu. Kalau pakai baju yang seneng, siapa sih? Kamu doang gitu. Tapi ketika kamu punya 200 ribu, 300 ribu, ah jajanin nih si Gian gitu kan. Gian, gue lagi punya 300 ribu nih gitu. Dan itu membuat segala hal buat aku gitu sekarang jauh lebih mudah gitu. Aku suka barang mahal gitu, tapi aku juga mix and match lah gitu. Hidup itu it's just a balance. Jadi ketika kamu memiliki financial goals yang besar, itu memudahkan kamu. Dan ini aku selalu bilang in every advice gitu. Penyesalan aku terbesar adalah tidak membeli rumah ketika seharusnya aku bisa membeli rumah di tahun 2014. Tahun 2014 aku punya uang itu 200 juta di tabungan. Tapi karena aku tidak tahu, aku tidak berani, tidak mau mencari juga tahu tentang KPR yang di saat itu rumah di BSD 600 juta dapat loh. Karawaci 600 juta dapat. Dan 2 tahun kemudian aku pengen beli rumah, harga rumahnya 1,8 Kak. BSD ya, BSD. Jadi hal-hal yang kita gak tahu gitu, mungkin kita harus dikeplak rajin dikit nih ngomongin duit deh gitu. Dan harus lebih bangga, ya gile dia udah beli rumah gitu. Bukan lagi handphone terbaru, yeah. Bukan lagi sepatu terbaru gitu. Coba deh build budaya banyak-banyakan aset. Kan mau financial freedom, iya. Kapan freedomnya kalau kamu dibelenggu terus sama rasa iri kamu ke teman-teman kamu yang mencapai sesuatu yang kamu lihat 15 detik, 30 detik di social media. Iya, benar. Dan banyak menyenangkan orang ya. Mas Albert boleh pinjam 100? Menyenangkan orang loh. Oke, yang kedua tadi dari Mbak Retno ya. Mbak Retno. Masalah portfolio masing-masing dari pembicara. Aku enggak kan? Aku juga berbicara tapi aku memalukan portfolionya. Oh iya, oke. Okay. Monggo silakan. Saya sebenarnya agak takut nih jawab karena ada rekan-rekan dari Ispring. agak ini nih takut compliance issue ya. Tapi oke, okay, mungkin aku coba share aja ya gitu karena memang saya sudah berkeluarga dan punya 2 anak juga, jadi memang profil resiko saya itu agak lebih ke menengah gitu. Jadi mungkin saya lebih ke 40-40-20, jadi memang saya ada, kalau saham saya tidak boleh secara langsung ya, gitu. Tapi ya intinya porsinya 40-40-20, 40 yang agak riskier, 40 dan 20 itu sisanya yang lebih konservatif. Gitu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Gitu. Kalau saya lebih terbuka kok. Kalau dia ada ethical issue betul, ya profession. Betul, gitu. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya wakil agen manajer investasi itu tidak boleh memiliki saham secara langsung. Betul, tidak boleh. Ya, tapi kalau saya sebagai individual saya punya saham. Tapi sekarang porsi terbanyak saya itu nggak di saham, ada di campuran reksadana, obligasi, dan juga properti. Emas dikit banget, mas kawin saya simpen aja sampai nanti gitu. Sisanya kalau saya selalu menyisihkan minimal 10-20% itu ada cash. Karena cash saya yang saya punya sekarang ini itu termasuk untuk dana darurat. Anytime ada keadaan emergency itu ngambilnya dari situ. Jadi buka-bukaannya sebatas itu. Terjawab? Saya juga. Allahu Akbar. Dia mobil, jam Rolex ya? Enggak, aku gak main jam Mbak. Aku alhamdulillah semenjak menjadi content creator, mulai naik di tahun 2020, kemudian 2021 aku bisa berinvestasi beli 2 kavling tanah. Tepuk tangan dong. Terus itu, kemudian itu dari, jadi gue ngawancara ya gitu. Iya. Itu dari gaji content creator. Iya, jadi kita kasih hashtagnya justru rumah hasil konten namanya. Oh wow.
Wow, luar biasa. Dan mulai Agustus 2022 kita sudah mulai bangun, insya Allah 11 Desember ini pembangunannya selesai. Gitu. Dan aku main reksadana juga, cuman ya ternyata begitu dengar, ternyata kalau per bulan kita terus masukin akan lebih menguntungkan. Mulai hari ini aku akan jalankan. Mantap. Gitu. Terjawab ya teman-teman semuanya ya. Semoga obrolan kita pada siang hari ini membuka mindset baru kita bahwa yang namanya investasi, yang namanya financial freedom itu memang harus dilakukan dan financial freedom itu harus dicapai gitu supaya apa? Kita bahagia. Baik, kalau gitu saya Sahil Mulahela pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di event Permata Bank berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.